Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Sini ada yang menanyakan dari Andi Raka. Apakah terong Belanda sebabkan asam lambung naik atau malah aman? Jadi tergantung daripada kondisi kesehatan kamu. Kalau kamu mempunyai masalah dengan lambung, tentu saja mesti hati-hati dengan makanan yang asam. Terong Belanda itu asam. Jadi kalau kamu punya masalah lambung, ya nggak ada salahnya untuk kamu hindari. Karena kalau enggak ya, keluhan kamu akan makin berat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Yunianto. Dok, apakah benar jika kita minum vitamin kemudian minum air kelapa, khasiat vitaminnya akan hilang? Setahu saya dari jurnal penelitian tidak ada yang menyebutkan tentang kontraindikasi antara meminum vitamin dengan air kelapa. Jadi silakan saja mengkonsumsi vitaminnya dengan air kelapa. Air kelapa juga mengandung mineral-mineral yang juga baik untuk tubuh kita. Jadi boleh saja. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Fitria Mas Pake. Dok, jika sudah lansia atau di atas 50 tahunan, multivitamin seperti apa yang bagus untuk menjaga imunitas? Jadi sebenarnya di makanan kita itu kalau kita makanan yang lengkap, bergizi lengkap dan seimbang, vitamin dan mineral yang kita butuhkan sudah ada di situ. Akan tetapi kadang-kadang dengan bertambahnya usia, asupan kita itu makin berkurang, makin kurang bervariasi. Dengan adanya kendala penyakit, kendala dalam hal mengkonsumsi makanan, atau kendala dalam hal mungkin gigi-geligi. Nah, dalam kondisi seperti itu, boleh saja mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin apapun juga boleh, karena di multivitamin itu biasanya kandungan vitamin dan mineralnya memang tidak banyak. Jadi, silahkan mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Pertanyaan berikutnya dari Syafawati Jambi. Dok, buah-buahan apa saja yang cocok untuk tingkatkan imunitas tubuh? Sebenarnya semua buah-buahan kita bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di buah-buahan kita itu ada vitamin C, di mana vitamin C ini saat ini kita butuhkan banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Akan tetapi, tidak hanya vitamin dan mineral yang terdapat di buah-buahan, dia juga mengandung serat. Kita membutuhkan serat juga untuk menjaga kesehatan usus kita. Nah, selain buah, jangan lupa kita butuh protein, kita butuh lemak bagus, kita butuh karbohidrat kompleks. Kesemuanya itu akan menjadi makanan kita bergizi lengkap dan seimbang. Jangan lupa, biarpun di buah sudah ada serat, sayur itu juga penting. Kita butuhkan serat dari sayur juga.